sahabat-sahabatnya. Ini sudah bersama-bersama begitu lama. Sekarang saya mau kasih beberapa pertanyaan. Tolong dijawab dengan jujur. Okay. Karena acara ini selain ditonton oleh pemirsa seluruh Indonesia, Tuhan selalu memperhatikan kejujuran kita juga. Amin ya. Jadi oke, jujur. Enggak usah, Kang Sule. Mereka, enggak, mereka menjawab. Saya enggak sanggup. Astaga. Saya enggak sanggup. Saya harus nulis dengan cara apa? Papannya mana? Papannya mana? Jangan, mana tadi? Tadi kan dikasih. Itu. Didudukin, astaga. Oke. Apa yang kalian suka dari Kang Sule? Silakan ditulis. Gak boleh nyontek. Harus jujur. Kita akan lihat. Boleh dibuka jawabannya. Kita boleh lihat ya. Gak pernah mandi. Lu ngapain suka? Pernah mandi. Boleh dijelasin, gak pernah mandi, serius gak pernah mandi? Kalau dia gak pernah mandi tuh lucunya keluar. Gak pernah mandi dalam sehari, dua hari. Iya, kalau dia mandi malah dia gak lucu malah. Bener, ini bener, ini jarang mandi. Oh, enggak, saya mah seminggu dua kali. Mandi. Ada ya. Jailnya, pernah dijailin? Sering, dulu. Apa aku yang paling pernah ingat? Pernah ingat dijailin apa? Tiap malam. Diapain kamu? Curiga saya. Diapain? Tiap malam itu diapain? Malam-malam dia suka apa aja dikirimin bebek, apa-apa udah tidur gitu kan. Oh iya sama, saya juga sama. Kalau dia sama juga. Iya pasti dapat semuanya. Oh semuanya dapat dikirim, nanya apa? Gambar. Apa aja, gambar, film, apapun itu. Oh, oke. Okay. Jahil banget pokoknya. Jam 3 pagi aja pernah ngirim gambar ke saya loh. Jangankan jam 3 pagi, saya lagi naik haji. Saya lagi zikir nih. Iya. Masuk gambar. Astagfirullahaladzim. Dari keluarga SOS ya, apa ya, gitu ya. Kan kita mau nggak mau kebangun. Iya iya, lucunya. Yang pasti lucunya lah. Oke. Okay. Sudah berapa tahun dia bikin saya ngompol. Setiap hari. Saya dulu kalau mau syuting ya, kemudian kepingin pipis gitu kan. Ah males banget ke kamar mandi, ke toilet males banget. Ntar aja di set gitu. Semangat. Aku nggak mau. Tulisannya paling bagus di antara semuanya loh. Tertaris bagus nih tulisannya. Pertanyaan berikutnya. Apa hal yang paling disebelin dari Kang Sule? Yang disebelin ya? Iya. Dia nah, boleh kasih lihat jawabannya? Gak ada. Habis BAB gak pernah disiram. Ih! Ini beneran ini. Saya ngomong jujur aja apa adanya ya. Ini kan di sini mah kita belak-belakan aja nih. Iya. Dan saya korbannya terus. Astagfirullah. Yang lain mah gak pernah. Saya doang ini liatin dulu begini. Oke. Teh Dewi. Garuk pantat. Selalu garuk pantat. Dan di set. Di depan Teh Dewi cari perhatian. Di depan semua orang. Di depan semua orang. Okay. Saya mah udah hafal warnanya. Dan ini saya kasih tahu. Boxer dari mulai warnanya biru. Sampai kuning butek. Gue cuma bilang begini, satu hari ya, lu pergi haji, lu dibales di sana ntar.